Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansharin wal fatayat, wabil usmuk wabil khusus masyarakat penyalahan, masyarakat jati negara. Alhamdulillah wa syukurulillah dumatung dalu niki kula sareng panjenengan saged kempal kumpul sareng-sareng dalam rangka menjalin silaturahim halal bihalal ingkang dipun laksanakan mateng remaja-remaja masjid remaja solawatan ingkang tergabung dumateng Irpraja. Mugi-mugi sedaya anggotane lare-lare Irpraja niki dipuntunjukaken dumateng Gusti Allah, dumateng Siratal Mustaqim, dalane Gusti Allah ingkang leres, menyepeng para ulama nutut dumateng Nahdlatul Ulama. Allahumma amin ya rabbal. Salawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersaaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedoyo termasuk tiang-tiang sing bakal nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged niru dados umate Kanjeng Nabi, sing saged niru akhlakipun Kanjeng Nabi, kesabaripun kesabaranipun Kanjeng Nabi, kealusanipun Kanjeng Nabi, lan rahmatan lil alaminipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula sareng panjenengan tetap mendapatkan predikat ingkang sae dumateng ngarsane Gusti Allah sebagai khairu ummah, seapik-apik umat. Allahumma amin ya rabbal. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon, berbicara soal halal bihalal ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Halal bihalal iku dilaksanakaken, diciptakaken dumateng Kyai NU. Tahun sewidak, tahun 70, halal bihalal iku dibid'ah-bid'ah maring wong Muhammadiyah. Tapi saiki wong Muhammadiyah wis halal bihalal. Alhamdulillah. Nganti tekoning kantor-kantor pemerintah, pejabat-pejabat halal bihalal. Nganti merembet wonten dumateng Malaysia, wonten dumateng Brunei niku nggih nganggone istilah halal bi halal bihalal. Bung, kadang-kadang halal bihalal niku kagungan tiyang NU, ciptaane tiyang NU. Mung kadang-kadang tiyang NU ni dereng patos jelas napa halal bihalal niku. Biasanya sampean ngadakaken halal bihalal niku yang jadi negara mengadakaken mung bisa nulis setok, tapi yang gak ditakoni halal bihalal ki apa, ya jelas orang ngerti ya halal bihalal, ya halal bihalal. Maka dari itu para sederek, para seluruh perlu ada kejelasan. Sederenge kulan jelasaken halal bihalal kula badhe tanglet dumateng masyarakat penyalahan. Niki jenenge kampungnya penyalahan apa? Lho kok bisa sih penyalahan salah sedaya mangke sampeyan.
Mboten pembeneran mawon kok penyalahan sampeyan. Para sederek, para sedulur, kula badhe tanglet dumateng panjenengan masyarakat penyalahan khususipun miturut panjenengan halal bihalal sing asline halalun bihalalin. Niku miturut panjenengan niku bahasa pun apa niku? Menurut masyarakat Jatinegara halal bihalal niku bahasa napa niku? Bahasa napa? Bahasa Arab. Lah kula badhe tanglet mali alesan panjenengan argumentasine panjenengan nek ngendika halal bihalal bahasa Arab si bisa disebut bahasa Arab argumentasine panjenengan pun apa? Sebabe pun apa? Biasane niki masyarakat Jatinegara niku biasane nek ditangleti halal bihalal iku bahasa Arab karena asline halalun bihalalin ono tanwine biasane nek ono tanwine ku ya bahasa Arab. Nggih napa mboten? Muhammadun madrasatun nggih ta? Ilmun masjidun niku biasane bahasa Arab sing aninun niku bahasa Arab. Dadi le panjenengan ditakoni ono sing takoni ne halal bihalal niku bahasa nopo? Jawabe bahasa Arab. Alesane pun apa? Alesane wonten tanwine halalun bihalalin. Paling mentok jarane bocah santri ke ono huruf jere bihalalin ke jelas bahasa Arab. Lah nek panjenengan kabeh menilai halal bihalal bahasa Arab margi panjenengan mripate ningali ning lafat ba ning halafat halal bihalal ono tanwine. Iki berarti panjenengan penilaiannya masih penilaian ceroboh. Nilai sesuatu saka zahire tok. Sing jenenge capek tiang Cirebon, menurut tiang Cirebon niku penilaian semacam itu disebutnya penilaian bihasa bil ciplos wal pendeleng tok. Dadi le panjenengan kuningali secara zahire tok halal bihalal ono bahuruf jere jarene bocah santri berarti Arab, halalun bihalalin ono tanwine berarti Arab. Berarti panjenengan menilai sesuatu sing zahire tok apa sing katoning mata. Ini jelas penilaian yang sangat ceroboh. Berarti angger kaya kue angger ning jati negara ning penyalahan ana wong jenggote dawa, irunge dawa, nganggo udung-udung gedene seban traktor langsung ke disebut habib padahal wong India. Ngene apa mboten? Padahal sanes habib nopo masyayikh kadang-kadang sanes habib masyayikh wong Arab tapi dudu habib. Ya panjenengan bihasa bil ciplos wal pendeleng tok ndeleng kaya habib tampangnya sebenarnya habib kowe. Melu wong jaman saiki akeh wong sing dudu habib ya tampangnya tampang habib lho. Pengen disebut habib. Ngene mboten? Lah para sederek, para sedulur, berarti lek kaya kowe umpami seumpama ana wong jenggote dawa nganggo udung-udung gawa sorban, iki jare wong penyalahan, oh iki jelas kiai udung-udunge tambah gede berarti kiai besar. Kendasmu iki sebenarnya. Nilai sesuatu kesing tampange tok sampean. Ngene apa mboten? Sampean ngerti ning Indonesia iki akeh wong tampange tampang kiai tapi nyatane ilmune duduk kiai. Mergi sampeane ketipu wis kadung disebute ulama, ngelek-elek kiai NU, padahal dheweke juhalah, orang ngerti apa-apa. Udung-udunge tok ning kono sing gedene seban traktor, tasbene seklapa-klapa, sorbane numpuk telu. Jenggote nyelawir tekan wutul nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Nggih napa mboten? Ke gara-gara sampeane angger nilai sing tampang etok akhirnya mereka semua orang-orang yang sebetulnya kapasitasnya belum ulama dia mencari tampang, luru tampang, tuku kain bari sorban ning pasar Banjaran Tegal ben disebut marang sampean ulama bari kiai ben ngelek-elek kiai NU ne rada mantesi ke sampean dihapus ning wong terus gara-gara penilaian semacam ini.
Panjenengan menilai hanya logika. Logika apa? Iku su halal bihalal. Wong ana tanwine yang mesti bahasa Arab. Lah pemikiran logika saja tanpa dibarengi dengan realita. Niku sanes pemikiran NU, pemikiran zahir tok dideleng sing zahir tok, ora dideleng sing jerone iku dudu patokane wong NU. Kowe biasane patokane wong Wahabi, sebab Wahabi niku patokane sing zahir tok, mila tafsire disebut tafsir az-zahiri sing pertama kali gawe Imam Dawud az-zahiri, ki diadopsi marang wong Wahabi, sebab wong Wahabi anggar menilai sesuatu sing zahir tok. Ngerti orang ngerti sing penting manduk-manduk wis. Mikir apa sampe nanti satis kaya kaya diperintah ngaju. Ya panitiane ngomong ning nyong mau Gus at badhe arep mang abadi mangan mali boten badhe tahar boten. Boten badhe tahar mali boten. Ki panitia nawanane mung dahar mali tok. Sekali-kali nek anggar wong kiai ditawari mung dahar tok mangan tok mau kiaine lemu akhirnya diabet kencing manis cepet mati mengkono kiaine. Lho sampean ngejake mangan terus nambah mangan terus pengen kiaine cepet mati apa wong ceri bari wong jati medara gitu. Sekali-kali panitia gernyong tekaku ditawari ojo Gus napa badhe dahar mali sampun coba takone sekali-kali Gus pilih sampean badhe kawin mali monggo Gus. Lah kaya kuwi sekali-kali ya sampean. Amun sing kaya ngladeni kiai barang ngerti sampean iki. Gena pembatan. Loh kok malah sing peot-peot guyu sing guyu apa sih sing peot-peot urusane ben wong peot kowe ya. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon niku. Lah niki para prosur akibat panjenengan menilai sesuatu dari zahire akhir agama rancu. Rancune nopo? Wah, ulama pada gelut. Apa sih ulama pada gelut kiye? Ulama-ulama pada nyerang ulama NU. Enti si ulama. Wes ulama pada nyerang ulama NU nek ning NU ulama ya bener-bener ulama. Lah ke sing nyerang ulama NU bocane nahu ora orang ngerti tasrifan be salah kabeh disebut ulama ki ulama tai kucing model. Ulama kabeh asal ulama kabeh run jenggote dawa ulama. Wong yang ngerti agama ora watak tingkah laku kaya Abu Jahal fitnah ngece mencaci maki dilakoni sunnah Kanjeng Nabi dilanggar ajarane Kanjeng Nabi dilanggar ajarane Gusti Allah dilanggar mentang-mentang duwe jenggot ngono akhire ulama ndasmu kuwi kampunge nyong beake kok jenggote dawa-dawa tapi nyatane ora duwe akhlak suradak surudung apa ya wedhus kacang kok. Wedhus kacang itu dengan kampung nyong weh. Wedhus kacang itu jenggote dawa-dawa tapi kangkunge nyong TKB, bodine nyong TKB. Ki urusane priben ki wong kaya ki ya. Jenggote dawa-dawa tapi akhlake ora ana. Angger ning jati negara ana wong jenggote dawa sombong, petakilan ngelek-elek kiai akhlake ora karuan. Ki ora ana maneh ki menungsa wedhus kacang ya, Pak. Ngene apa badan? Para sederek, para rawuh, para sedulur. Lah cara menilai sesuatu itu jangan seperti itu, Pak. Ojo dilihat ning zahir tok ulama NU mikire dudu logika tok, tapi realita sing disebut bukan logik tetapi juga realistik. Wis ora usah dipikiri kari dirongok napa wis. Mikire apa sih realistik Gus? Wis ora susah-susah wis. Lagi ati-ati kayaknya ditakoni ngejak mangan ora sampe. Sampai ini sing orang ngomong bungkusan entek nyong sing ngomong udah dibayar apa-apa ya. Dibayar melatih tok disemprul ya panitia gitu. Suwe-suwe tok melebukna ning neraka sih sani mudah kayak gini. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya. Lah niki realistik. Itulah para sederek berawal daripada filsafat berpikir itulah maka agama Islam akan diwarnai. Nekulo sarang panjang dengan filsafat berpikir ahlus sunnah wal jamaah. Maka muncul cara warna keislaman rahmatan lil alamin. Sing dipun munculakan dumateng para ulama. Yang niku ulama NU. Nek sumpama serampangan menilai sesuatu. Menafsiri Al-Quran serampangan. Menafsiri hadis Kanjeng Nabi serampangan. Akhirnya golongannya golongan serampangan. Ashabul serampangan wal ceroboh. Akhirnya kayak aja mung logik tapi realistik.
Yo ngarep takon angger sampean duwe duit 7000 ana iwak regane 4500 sing 7000 dituku 4500 iwak wangsulane wonten pinten? Wangsulane wonten pinten? 2500 kuwi sampean ora pati NU gurung pati NU sampean NU kupluk ketok sampean. Nyatane atine gurung NU sih bisane ya iya wong ditakoni duit 7000 ana iwak regane 4500 tuku 4500 kok susu karo 2500 ke sampean logik tapi ora realistik. Si bisane Gus ya iya. Nyongar takon angger seumpama sampean angger sampean tanglet dumateng para ulama para kiai. Kiai nek seumpama panjenengan gadah yatra 7000 kemudian tumbas iwak kawan yang ugang salatus uang sulane pinten kiai terus kiai NU secara realistik uang sulane munggang salatus tok lono kok realitai sebab realitai angger sampean duit pitungewu ono iwak regane patang umangatus sing disukakaken duitnya munggang salewu tok rongewu tetep dikantongi kok napa wong jati negara angger sumpama gadah yatra 7000 kemudian panjenengan iku tumbas iwak regane 4500 napa duit 7000 dinak-nak kabeh wong sing adoleh sing dinak-nak pira gang 1000 jadi wangsulane pinten namanya realistik inilah nahdlatul ulama. Ngeploknya apa sampean ngomong sampean ditanggul ditakuni podo ora bisa keplok ngeplok ya wae dhewek sampean itu. Ngene apa mboten? Poros cerek poros dulur. Wis ora usah ngaji tafsir lah keduwuren ke wong jati negara ngaji tafsir hadis keduwuren sanad ora duwe tajwid ora bisa nahwu shorof masih belang blentong ngomong tafsir hadis apa? Wis ngaji barinyong gampang kitabul kucing wa arkanul curut wal berit. Nyong arep takon marang sampean, angger seumpama anak kucing sekali melempat oli dua tikus, oli rong tikus, lah tikuse ana wolu kucing melempate ping pira? Jadi ping papat jelas ora pati NU mengko sampean, NU mengko blok ketok sampean. Sampean pakai netok NU sampean ati masih Wahabi ku sampean. Kudu belajar maning nang buntet sampean iki. Nggih napa mboten? Lo sing bener pripun itu buatan realistik. Itu namanya logik. Lepan jaringan seumpama ono kucing sekali melempat iku wah angsal tikus sekali kucingnya kemudian tikusnya wonten walu seolah-olah 8 dibagi 2 dari kucing harus melempat 4 kali. Itu tidak realistik. Itu hanya logika berpikir, logika matematik. Sing bener takkan marang kiai ning pesantren kiai NU kiai nek wonten kucing sekali melempat niku angsal kali tikus nek tikus e wonten 8 kucinge mlempate ping pinten kiai? Lho kiai ne jawab ya mlempate ping siji tok sepisan. Iban salah tinggal apa sih ya? Repot-repot nemun wong isi meja nek tok ora ana isi ya sing apa sih ya? Ngomong kau hias-hias tok kayak gue harus ora apa-apa. Padahal ya sing diperluakan bukan perhiasan, perwaregan. Repot nemen ke meja matur ora ana isi ya gue ya. Wis pun ge pun sampun repot-repot pun. Wis nggih pun. Ini mengganggu stabilitas politik katanya. Lepanjir dengan tanggleti kiai ini seumpama wonton kucing sekali melempat niku angsal kali tikus. Nek tikusnya wonton walu kucingnya melempatnya pimpinten. Pripun jawab kiai NU. Melempatnya sepisan mawon Gus. Lepisannya sepisan berarti angsalnya mungkali nge kiai. Ngki angsalnya mungkali. Lo sing nem tikusnya pundi. Ya melayu kabe Gus wong si jenenge tikus paling wedi marang kucing kok. Kue realita nih. Orang anak niku tikus sing ngentosi ditangkep marang kucing niku ning jeteng negara wonten apa mboten tukis sing nenggo ditangkep marang kucing wonten apa mboten ya tikus kemplung nggih napa mboten lha iki parah ini logika berpikir ini adalah merupakan manhaj berpikir filsafat berpikir maka dari itu para ulama nahdlatul ulama ketika berpolitik pada waktu zamannya Bung Karno menerima nasakom Bung Karno itu bukan logika politik tetapi realita keadaan masyarakat Indonesia yang harus dilakukan itu harus seperti itu realita NU itu maksudnya realita pada waktu nahdlatul ulama kemudian
kira-kira tahun 1984 menerima Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara di Indonesia, ditampi itu bukan pemikiran logika politik atau logika agama, tapi itu adalah realita sosial keberagamaan sing ono ning Indonesia. Kudu kaya gue primen sih toli. Apa melotot-melotot sampean kinyom nempel kayak ngaji di plot tapi baru ngecak di negara ke ngecak gelut apa nyonget poros jerek poramu poros setulu setiap mawon leniku. Begitu juga para sahabat Rasul, masalah khilafah Islamiyah pada waktu zaman gemin khilafah Islamiyah kuis dibicarakan nih para ulama ning para kiai sing membicarakan khilafah Islamiyah setingkat Mbah Hasyim Asy'ari, setingkat Mbah Wahab Hasbullah, setingkat Mbah Yai Ahmad Dahlan, setingkat Kyai Hajar Dewantara, setingkat para ulama-ulama sing hebat sing mampu-mampu. Ya apa maning dia? Banyu putih tok ya. Wis ora usah wis ya wis ora tak minum ning nyong ya. Gawe lara weteng bae metu kaya teng kempong dipayet banyu putih tok. Wis ora usah apa-apa wis daripada salah terus ya bangsen ya. Poros jerek, perangu poros dulu. Kenapa mbak? Lagi poros siapa? Khilafah Islamnya itu sudah dibicarakan pada waktu zaman dahulu. Lo sampean kita di menusa aja sok pinter sampean seolah-olah kiai dan para ulama tidak pernah berpikir khilafah Islamnya sok pinter sampean niku. Watak iblis enggaknya kowe. Kiai zaman gemin, ulama zaman gemin sudah dibicarakan khilafah Islamnya. Bagaimana bentuk khilafah Islamnya yang disesuaikan dengan realita politik Indonesia, realita dakwah Islamnya Indonesia, realita kehidupan sosial Indonesia, realita kang ono ning Indonesia. Ya primen kiai politik nih primen kiai khilafah Islamnya primen dibicarakan mateng Quran bari hadise nganti politik Islame nganti kitab-kitab para ulama dibicarakan mateng nganti bertahun-tahun akhirnya keputusannya mufakat ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Muhammadiyah termasuk ulama-ulama kang anani Indonesia pada waktu niku nipu mufakat bahwasanya bentuk terakhir daripada khilafah Islamiyah sesuai dengan realita politik lan sosial kang ana Indonesia termasuk demi kedakwah Islamiyah sing ana Indonesia, maka khilafah Islamiyah sing paling pas nganggo rakyat Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah bentuk khilafah Islamiyah sing terakhir bagi sampean kabeh. Iye kesimpulannya yang kudu keblok ora keblok sampean itu angker ora waktune keplok-keplok sampeyan keplok ora bisa nempat nang apa maning mikire wetenge kiai sampeyan. Ngene apa badan? Jadi kalau seumpama ada orang yang sekarang bicara khilafah Islamiyah itu bukan orang yang pinter, orang yang ketinggalan zaman. Orang yang ketinggalan kereta, dudu wong pinter, dudu wong agamis, tapi wong sing pengen ngancurakan tatanan kesepakatan para ulama sing ono, dheweke memaksakan kehendak diri, apalagi khilafah Islamiyah yang diusung oleh orang-orang semacam HTI, oleh orang-orang semacam Wahabi, tidak murni khilafah Islamiyah, tapi lebih tepat khilafah Wahabiyah. Lo khilafah Wahabiyah semua tilgaya gue. Gina madan. Oh khilafah kok ngelek-elek ulama. Nih khilafah niku dewane kan dewan ulama. Pada waktu khilafah Turki Utsmani wonten dewan ulama. Ulama dijadikan mercusuar daripada segala keputusan hukum sing anani khilafah Islamiyah. Lah wong sing ngusung khilafah ku tanggane sampean oboro-boro mengagungkan para ulama, malah ngelek-elek ulama, mencaci maki ulama, memerangi ulama bari kiai, ngomongi jihad fisabilillah, perang Badar. Ndasmu sampean. Khilafah model apa sih model kayak gue? Bahkan ancaman membunuh orang, ngebom mene, sing dibom polisi, polisi wong Islam, dheweke ngakuwe Islam. Riben ki khilafah model kaya ki. Ngene apa mboten? Poros jerek poros sulwis, kembali di matang halal bihalal. Tadi sih halal bihalal sih bahasa napa niku? Tetep bahasa Arab,
entas wah habis mutul rayet dijak ngomong nyonge sing salah sing takon nggih. Ini sumpama panjenengan badhe tanglet halal bihalal niku bahasa nopo? Sekarang kita bahas, nek bahasa niku nopo sih? Bahasa itu apa? Bahasa secara filsafat adalah bahasa adalah alat komunikasi suatu masyarakat yang difahami oleh masyarakat. Bahasa Arab adalah alat komunikasinya wong Arab sing difahami marang wong Arab. Bahasa Sunda adalah alat komunikasinya orang Sunda yang difahami oleh orang Sunda. Bahasa Jawa adalah alat komunikasinya orang Jawa yang difahami oleh orang Jawa. Bahasa Inggris adalah alat komunikasinya orang Inggris yang difahami oleh orang Inggris. Bahasa Betawi adalah alat komunikasinya orang Betawi yang difahami oleh Betawi. Jadi artinya, wong Inggris mesti faham ning bahasane dhewek bahasa Inggris, wong Arab mesti faham ning bahasa Arab, wong Jawa ngerti ning bahasa Jawa, nek wong Sunda ya mesti faham ning bahasa Sunda. Angker seumpama ana bahasa dianggepe bahasa Jawa, mung wong Jawa nek ora ngerti ya ora bisa disebut bahasa Jawa. Lho wong Jawa nek ora ngerti kok ora bisa dipaksa. Ngene madan. Jadi seumpama panjenengan takon niki bahasa Inggris napa sahane? Setangkut para wong Inggris ngerti apa ora? Termasuk kula saran panjenengan kabeh, lek panjenengan ngeklaim bahwasanya halal bihalal itu bahasa Arab, nyong Arab takon sampean wis pernah takon apa gurung marang wong Arab? Pernah takon apa gurung? Si bisane ngomong bahasa Arab kowe sing ngendi sampean? Ngarang ke sampean ki Wahabi ya kaya kowe elok agamane ngarang dhewek. Ini bahasa apa ini? Sampai pernah tanggut apa dere? Depan dulu kan pripun Gus, nyong tak pernah takon. Nyong pernah takon ning wong Mesir. Wong Mesir niku mu'arab, Pak. Sanes Arab. Sebab niku napa benua Afrika. Kula pernah takon di Sudan, Sudannya mu'arab. Wonten bahasa asli Sudan. Ning Mesir bahasa asli Al-Qibti atau Egypt. Kula pernah tangkol dumateng tiang Kuwait sing Arab, sing Saudi Arabia nganti Syria, Irak, nganti teko ning Afghanistan, maut Yaman. Kula pernah tangkel niku. Lho berarti panjenengan sampun niku Gus, sampun keliling wonten dumateng tanah Arab, aja bara Arab ki sampeyan aja ngremek nek kaum sarungan sampeyan. Nyong bagian nganggo sarung ki 20 negara wis tekidek nyong sampeyan geger Afghanistan nyong bolak-balik ning Afghanistan. Wong bari duta besar nyong kenal kok zaman demian. Wong nyong pernah diundang ning Inggris apa the grand opening of Arabic faculty in Oxford University. Ya jadi keplok lah wong nyonge barang ngerti artine apa wong sampe keplok. Mirang-mirang nyong iki sampean iki. Mungkin apa mboten? Pembukaan bahasa Arab. Nyong pernah diundang ning Jepang. Jepang nopo? Tong riko wonten satu daerah yang ada di perbukitan di bawahnya laut niku gempa sehari 20 kali gempa. Tong Belanda teng Leiden Library. Nyong tong Hadramaut teng Yaman, teng Suriah, Jordan keliling bagian kaum sarungan pengalaman yang itu paling dhuwur nyong. Aja ngremekna kaum sarungan. Daripada sampean mung jadi negara tampang ngangko jos kaya bupati, kaya DPR, bolak-balik pasar jadi negara tok. Apa paling banter pasar Banjaran apa ora wis. Ngene mboten? Aja lek ngremekna kaum sarungan sampean. Ngene mboten? Sebab kan kadang-kadang wong jadi negara niku wong penyalahan niku kadang-kadang lek ngomong sembarangan ora dipikir maning. Ya ngangko sarung ora bisa tuku katok. Ketamplung siji-siji sampai habis. Angger kiai nganggo sarung ora berarti ora bisa tuku katok. Wong kiai niku mobile be ana papat, mobile akeh, umane akeh, duwite akeh, bojone akeh. Kiai iki bojone kudu akeh. Bendongane dikabul marang Gusti Allah minimal loro fangkihu matobalak minan nisa'i masna krin loro dingin. Supaya dongane dikabul sebab jare wong ngomong jare kiai angger kiai bojone loro berarti wedi marang Gusti Allah nek bojone siji berarti wedi marang bojone menawa dongane ora dikabul-kabul sing ora bisa siji ya. Dadi angger sampean kepengin jaluk donga marang kiai dideleng dingin marang sampean kiai bojone duwe pira angger siji wis bagian ora usah sorosan jaluk ora bakal dikabul kok keter ning bojone terus sih. Tapi cek bodoh bojone loro telu alhamdulillah insyaallah barokah sampean iki. Lho kok bisa ku sok kiai kok bojone kudu loro kudu telu ya iya wong kiai ku adalah sejaman sekarang diperlukan orang yang berani.
sing berani gina mboten nek anggur seumpama sing bener ora wani mengkone sing salah sing wani kuwi sing menang kok sing bener kudu sing wani. Sosok yang paling berani di Indonesia adalah kiai. Kiai bari polisi bari jenderal luwi luwi wani kiai. Wong kiai si bojone petelu polisi ora wani kok bojo loro kowe. Yang pernah takon ing Patito niku. Padahal Patito kan panglimane polisi. Patito sampean iki dadi panglimane polisi. Wani apa ora sampean dhewe bojo loro? Ya gak bisa, Gus. Yang namanya polisi jenenge bojone harus siji kok ora kenal loro. Ki sing dadi panglimane pe ora wani apa maning kapolsek sampean jelas ora wani. Nek kiai ta ora. Kiai ta ora ana urusan dhewe bojo siji tambah loro. Sing loro protes tambah telu. Malah ditambah telu. Akhirnya telu-telu musyawarah wis aja protes maning bokaton ditambah papat kaya kowe. Akhirnya beres telu-telune aku ora kaya kowe politike kiai kowe. Wis tadi kiai ini seneng nemen sing ngomong kaya kowe ya. Poros cerek perawu para sedulur sedhep mawon. Dina pembaten. Lah iki para panjenengan penatang, dur napa dereng sampean niku para sepro-pro sedhu mateng tiang Arab. Nek dereng tangkut si sampean bisa ngomong kowe bahasa Arab. Tidak boleh ada pemaksaan wong sampean tiang jati negara sanes tiang Arab kok. Poros cerek perawu para sedulur sedhep mawon niku. Dadi poros cerek perawu para sedulur sedoyo si jenenge halal bihalal niku para sepro-pros nek ditanglet di tiang Arab boten wonten sing paham. Tiang kuwi ditanggoti tuang kuwi, ma makna halal bihalal. Ngerti nggo sampean maknane artine halal bihalal? Geleng-geleng orang ngerti. Wong Hadramaut Yaman orang ngerti. Nganti tekaning Syria Irak orang ngerti. Nganti tekaning wong Saudi Arabia, makna halal bihalal ya Syekh? Mboten paham niku apa artine halal bihalal? Mripate melelong setuju apa ki halal bihalal ya. Malah mumet kabeh umat gara-gara halal bihalal ya. Nah kalau seumpama orang Arabnya tidak faham, tidak ngerti, ya orang bisa disebut bahasa Arab, mengorab orang ngerti kok. Orang-orang kena dipaksa marang sampean bahasa Arab. Ini panjenengan ngomong, bahasa Arab berarti pemaksaan sampean ini. Mau sampean duduk orang Arab, kemaksa-maksa orang Arab sampean ini. Mungkin apa betul? Para cerai perahu, para sedulur demam ini. Maka dari itu para cerai perahu, para sedulur, si jenengi halal bihalal itu nek seumpama wong Arab orang ngerti, ya orang bisa disebut bahasa Arab. Si jadi halal bihalal itu bahasa nopo? Halal bihalal sing bener adalah bahasa Jawa nganggo kalimat Arab. Sing bener ae wek. Iki bahasa Jawa. Sebab sing ngerti wong Jawa, wong Indonesia. Jawa itu ya Indonesia kabeh Jawa. Sumatera ya Al-Jawi, Kalimantan Al-Jawi, nganti tekan Thailand itu Al-Jawi, Malaysia, Brunei itu Al-Jawi, termasuk Filipina, Mindanao Al-Jawi. Wong Jawa ki gaweane wong Jawa para jepro-pro seluruh. Sing damel sapa? Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah niku para jepro-pro seluruh adalah tiyang Jawa. Senajan Mbah Wahab Hasbullah ya keturunan Arab, tetapi wis dadi wong Jawa. Dadi wong Arab saiki ora pada ngerti kiye kehebatane kiai NU bisa gawe bahasa Arab sing wong Arabe guru ngerti. Ngene apa mboten? Kelebihan iki bahasa. Yang namanya bahasa itu ada semua kelebihan-kelebihannya. Kelebihannya beda-beda. Nggih ngoten. Beda-beda, Pak. Ana seumpama bahasa Sunda kelebihannya saka kuping. Nek wong Sunda anger ditakoni apa jare kuping? Wong Sunda iya naon namina. Lah nek ditepak-tepak ditarik buntut meong, wae meong artosne. Iya meong ya, Dek. Apa jare kuping? Niki 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 apa iki iki niki ini iya naun aku dikepuk muni embek niki tergantung kuping. Lek tiang Cirebon niku wonten keistimewaane tiang Cirebon niku bahasane napa bisa disingkat sedaya nek panjenengan tanglet singkatan tiang Cirebon saged disingkat sedaya bahasane. Wong Cirebon nek becak apa becak berabe tapi ecak. Nek catur catur diacak-acak toli diatur. Ini gelas-gelas yang tukul orang bisa dilas kue. Kena ngotot. Ini bisa ditakut di kabe kue. Ini rokok apa kue wong Cirebon, ini rokok apa? Rokok, ini jeroe bakok. Bener, ini jeroe bakok. Ya ini jeroe ayam duduk lokok, lemper kue bener sampean gitu. Gena ngotot. Nah ini kue. Ini wong Cirebon ini tapi apa? Tapi yang ditata ya gampang rapi. Ini sarung-sarung dipasang kanggo ngurung. Apa manuk blekok? Wong lanang sing nganggo sarung kok sampe. Wong wedok ya ora kena nganggo sarung, ora duwe manuk blekok sih.
Kenapa mboten? Poros cerek poros iki bisa disingkat, Pak. Wong Jawa nek seumpama wong Jawa iku nek wong Jawa nek seumpama apa sekuda siapa kuda melakukan melaku wuwuda orang anak kujaran sing nganggo lana Levis kaya sing duwene. Nek kucing-kucing yang iya nana banyu melaku cincin wedin marung banyu kowe. Nek wedus-wedus bulu wed ora lokatus ya sing lokatus ya kebo, Pak. Gina mboten? Ini piring apa? Piring anggar wis sepi pada miring. Priman sih? Ya anggar seumpama tamunya wis pada lunga. Wis didoloni ngerake miring. Gapis sepi pada miring. Wis aja diterus nak. Nganti subuh udah berangkat-berangkat. Mungkin apa matan? Ini keistimewaan sebuah bahasa. Bahasa orang kapi penak, Pak. Bahasa Jawa anak penake sing kaya ki. Bahasa Sunda penake kaya ki. Arab penake kaya ki. Contohin apa proses prosedur bahasa Jawa penake angger nganggo wayangan niku bahasa Jawa penake bahasa Jawa wayang niku ki entus siswono nem buka wayang niku nganggene bahasa Jawa ora pernah nganggo bahasa Indonesia atau Sunda. Mojo semet disi takap sinipun tunggal nutupi dalan mawasongan adang pucuking krono swito madep maring ngarsonipun murbeng jumadi angin mangipit ngirit arum arum lumrang bandarang sari niku nganggene bahasa Jawa. Nek wayang nganggo bahasa Indonesia penak apa ora? Ora bakal penak. Ini spesialisasi Jawa. Nek sumpama wong buka wayang nganggo Indonesia, memuja kepada Allah, bersemedi, menyepi diri meminta kemuliaan depan Allah, jane dudu wayangan ke warta berita ke jane. Iki keistimewaan bahasa. Nek bahasa Arab keistimewaane ditaruh marang sembayang. Sembayang niku penake nganggo bahasa Arab tok. Nek sampean masyarakat penyalahane sembayang nganggo bahasa napa? Imame bengok usolli bahasa Arab usolli fardhal maghribi salasa raka'atun mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Arab senajan wong jati negara nang gurine ana wong Cirebon buntet pesantren Ambon Batak Sunda Tegal Allahu akbar Arab sedoyo sebab sembahyang niku bahasa Arab spesialisasi bahasa Arab ana ni sembahyang nek sembahyang nganggo bahasa Tegal penak apa ora dirongokna. Imame usolinya dudu usoli ning jati negara seumpama nyong niat fardu senan sembahyang fardune sembahyang maghrib telung rakaat nyonge madhep maring kiblat nyonge dadi imam karena Gusti Allah taala Allah gede pisan kita sing model kaya penak apa dirongokna. Nang gurine ana wong buntet pesantren kromo inggil Allah ageng boten kinten-kinten jare wong Bandung Allah kacida agengna. Wong Betawi Gusti Allah gede banget ya. Carane wong Tegal konyonge Gusti Allah gede nemen. Ya ora penak ku sembayang gejlak-gejlu kaya kowe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah iki para sepo. Ana sing spesialisasi beda maning. Contoh nyanyi Indonesia Raya niku spesialisasi bahasa Indonesia. Wong nyanyi Indonesia Raya ya penake nganggo bahasa Indonesia. Niki spesialisasi bahasa lho. Panjenengan nek 17 Agustus mangke sampai nyanyi Indonesia Raya ngangge bahasa napa? Ana sing ngangge bahasa Jatinegara? Ya Batak Sunda Jawa Bali Tegal Cirebon Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku seluruhnya bahasa Indonesia karena nyanyi Indonesia Raya penake ngangge bahasa Indonesia ini spesial dan keistimewaan Indonesia. Nek sumpami panjenengan nyanyi Indonesia Raya ning upacara nganggo bahasa dewek sumpama bahasa Tegal, mentang-mentang ente sing Tegal, kira-kira dirongokna penak apa ora? Kanca-kancane Indonesia tanah airku deweke ning padha kon Indonesia lemah banyu nyong. Tanah tumpah darahku lemah tumplek godhe nyong tumpah ya tumplek wong jati negara. Ning kono nyong ngaduk pangkon jaga mboke nyong ke menungsa dikampleng rada sedeng ya ora bener ya jelas. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Tapi ono sing bahasa iku penak, kabeh Indonesia penak, Jawa penak, Sunda penak, Arab penak ono. Sampeyan ping ngerti bahasa napa niku? Bahasa selawat. Kenapa mboten? Nganggo bahasa Arab ya penak. Walamma aradallahu ibraza haqiqati إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته
bisuratihi wa makna. Kita bahasa Arab penak. Ngomong bahasa Jawa penak. Solawat itu bahasa yang paling fleksibel solawat. Gini apa mboten? Ayo podo ngaji parek bari ulama. Bahasa napa niku? Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopone seneng ngaji ganjarane oli suarga. Sing sapane seneng ngaji ganjarane oli suarga. Ayo kita ngaji deket ame ulame. Kejar wong Betawi ini. Siapa yang seneng ngaji pahalanya dapet sorge. Siapa yang seneng ngaji pahalanya dapet sorge. Gimana? Ayo orang ngaji caket sareng pangersa. Bahasa apa nih? Sahanu seneng ngaji ganjarana menang swarga. Sing sahanu seneng ngaji ganjarana menang swarga. Solid daiman dan solid daiman dalawal ali habimang qad hada wal ali wal ashab bimang qad wahada. Ayo podo dedonga besok mlebu suarga. Allahumma ayo podo dedonga besok mlebu suarga. Rimen jarane yen ana pengajian ayo podo teka ojo podo lunga sampe prakadonga. Angger donga durung rampung aja bubar bu. Ke ibu-ibu ke sohibul bubar gitu. Sapa sing bubar tep dongak naning nyong muga-muga bojone pada kawin maning ya pak ya ketuman gitu. Salli wa sallim daiman dan salli daiman dawal ali habiman qad hada wal ali wal ashab biman qad wahada. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngok. Apal bisa gambar. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Apal nemen gong jati negara ya. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit. Asal getok pake ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang kaya wewe. Syukur ngaku dewek tak syukur. Ya ibu-ibu ada dirasani ngaku dewek ya syukur nyong ya. Ya sing nganggo kudunge plengsat-plengsot ya jelas wewe gombel temenan ya. Nganggo kudung be ora bisa kowe bojone sapa kowe plengsat plengsot ayo ditarik maning plengsot maning ayo sira. Wedung gak bisa ngaku kudunge model kaya kowe. Sing model kaya kowe ben dikawin marang sampean. Ya. Diguang bae kok ning Nyiroro Kidul mono ning Gojek. Angger nganggem kudung niku lancip-lancipe ditaroning tengah bu. Wong nyong be sing lanang ngerti ku sampean ora ngerti sih. Ki maksude apa sampean nganggo kudung mlengsote sebelah kanan ki maksude apa terangan ning nyong. Ana sing mlengsote kiri, ana sing kaya sungai wedhus kaya kudung mlengsote loro kek. Mboten ngatur wong edupe ora bisa ora pernah diajari marang lakine iki.
Yang gurunya ngomong kudung, ibu-ibu yang ngemek kudung kabeh sampean iki malah tambah melengsot sekalian we gombel kabeh monggo. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Niki sampean niku nek dem nek selawat niku demen marang Kanjeng. Nek demen marang Kanjeng Nabi ora bisa niru ya ora bisa niru ya wis ngalem Kanjeng. Ngalem Kanjeng Nabi selawat disebutnya madhur rasul ngalem Kanjeng Nabi. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairat da'i ngalem. Nek ora bisa ya wis lagune tok kancane marhaban ahlan ya sampean ning bulu. Sing penting akhire kompak ya. Mungkin apa mboten? Nah. Lah kudu ngalem Gus ya kudu ngalem wong sampean niru be ora bisa ya kudu ngalem mo. Dina apa mboten? Ning kene anak kadang-kadang wong ora sekolah ora apa tapi nyaten sugine ngarat-ngarat ora bisa niru ya kudu dialem mo. Wong pakajine ki bisa kok pakaji duwe mobil regane larang nemen regane 1 miliar ora bisa niru dialem pakajine. Pakaji ki mobil apik nemen kaya permen karet no. Kayane anggo didilat nyung manis nemen yo ora aja akeh oli kaya kaya jarane Pak Haji. Masalah panjenengan iku bisnise napa sih Pak Haji? Wah nyung kawit taun 80 nyung ku apa? Nyung ku adolan ndok asin uripe bari bebek nang gurine ku bari wet lepong bebek neten bleke bebek teleke bebek niku nganti nyung dadi bos ndok asin no. Taun 90 tahun 2000 sampai bisa makat kaji tekani brebes disebutne Pak Haji ngendok. Gina pembetan. Lha Pak Haji sampean to masyaallah ning ning kampunge nyong anak ku. Wong ora apa-apa, ora sekolah apa, SD ora tamat, madrasah ora pernah. Tapi sugih nemen bisnis apa rongsokan dikumpul nah masyaallah. Bos rongsokan umay mentereng akeh duit bisa mangkat kaji tekan umat disebut Pak Haji rongsok. Wong ning Tegal bening Slawi nyong duwe kanca kowe paling sugi bisnise pupuk kandang lepong wedhus tembelek ayam dikumpulna bertonton nganti duwite akeh bisa mangkat kaji tekan ning Slawi disebute Pak Haji tembelek kok. Mungkin apa mboten? Ditiru nek ora bisa niru ngalem. Sampeyan marang Kanjeng Nabi demen apa mboten? Nek sampean demen niku ngalem nang Kanjeng Nabi, nek kaya wong Wahabi demen tapi ora gelem ngalem, berarti sampean kalah marang wong India sampean. Wong India niku demen marang pacare, dialem terus pacare. Ngene apa mboten? Mere mengki gangga, or tere mengki jamnaka. Bol rada bol sanggem hoga kene hi are bol rada bol sanggem hoga kene ki wong wedo ayu nemen ora kaya wong jati negara irung blesek-blesek ora nasing dipilih ya wis nemen sing bening ana bolongane nduk ya bisa ambekan ora ngik 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 bisa ambekan ngene apa mboten. Mere satia kise rahi hai, main tujhe pagal banayi hai. Toleng, toleng, toleng. Mere jaisa tera diwana, main tujhe pagal zamani hai. Dekha parta ho, kabhi kam hoga ke nahi hai. Pol rada pol sanggem hoga ke angger kayak sampean ning penek sing ngotot-ngotot terus ya. Wong penyalan ki ngejak mangan orang ngejak nembangan terus ya sampean. Matur ngupaya banyu putih tok ya kere saya sampean iki. Ngerti apa ora ngerti ne? Ngertos apa mboten? Syukur ora ngerti itu. Pengen ngerti artine? Pengen ngerti? Ya wong India ning pacare sing didemene pengalem Pak. Angger sampean orang ngalem bareng Kanjeng Nabi ngrasane demen kalam orang India sampean. Wong India niki, Pak. Hari-hari aku berbunga karenamu. Hai kemarilah duhai cantik dan ayu laki di alam. Duhai kemarilah duhai pujaan hatiku. Ngalem napa mboten? Ngalem napa mboten? Kinoman niki, Pak.
kecantikanmu menghias kalbu, membuat lidahku semakin kelut. Apa dayaku pada dirimu, panah cintamu menghun jam syadu, pandangan matamu menusuk di jantungku. Hai cantik nan ayu, engkau milikku. Yang kayaknya sampean sing benak ya. Mungkin apa kan? Ngalem apa ora? Yang sampean orang ngalem berarti kalem arwang in. Kalau orang India, di alam kan jangan nabi nusan para cerpa-pera dulu. Sebab sampean itu niru biar bisa. Model kayak sampean potongan sampean niru kanjeng nabi ora bisa. Potongan berangasan kayak niru kanjeng nabi. Sembahyang subuh jam songo esok niru kanjeng nabi nusan sampean. Mung cenggot tetok ini dawa mung. Sembahyang ngupet-umpetan jam songo esok sembahyang subuh sempur. Cenggot sempur. Mungkin apa mbak? Poros cerai poros sedulur setiap mawon niki. Lah niki poros cerai poros sedulur. Temen marang kanjeng nabi ngalem. Apa maning ngalem solawat Nahdlatul. 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 Jadi uang medit-medit nemen dia. Ki rongok nak ki sampean sing wong tua kadang-kadang geting marang kiai ngelek elek kiai mencaci maki kiai korbane anak sampean ora bisa ngaji ora pikir apa marang otaknya sampean program membenci para ulama mencaci maki para ulama adalah program Yahudi terhubung lewat HTI dalam agama Wahabi harus kita hancurkan oleh orang NU. Wong Wahabi, wong HTI ngajari sampean kabeh dengan media sosialnya melek-elek kiai, mencaci maki kiai. Ini adalah program Yahudi menjauhkan rakyat Indonesia daripada para ulama. Ben sampean ora gelem mondok. Ternyata orang ciri kena, orang ciri kena, orang penyalahan, penyalahan kena, orang jadi negara kena, keting marang kiai, orang mendokakan anak marang pesantren, orang bisa ngaji, media sosial, pornografi terus dicekoki, hancur apa generasi Islam. Ki otake kudu mikir ke sampean, ki kupinge bolong apa ora? Bolong apa ora? Aja disumpeti ke sampean. Ngene apa mboten? Rongok nak ki, bocane nangis ki. Pengen mondok tapi sing dadi wong tuwa ngelek-elek kaya terus. Sing model kaya kowe jati negara penyalahan ana apa ora? Ana apa ora? Muga-muga mlebu neraka wis. Pantesan akeh ya. Pantesan nyonge dipaye banyu putih tok ya sampe. I, rokok nang dina apa mboten? Bocane nangis, orang ngerti agama, sampeyane orang ngerti-ngerti. Yang ku tangisi bukan hidupku, yang ku sesali bukan nasibku, yang ku tangisi, yang ku sesali karena aku tak kenal NU hingga hidupku tiada menentu. Benak apa mboten? La 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 Aku tak pernah kenal kiai, hidupku pun tak pernah mengaji. Orang tuaku ke kiai benci, hingga hidupku tak punya arti. Aku sesali semua ini. Dalam hidupku mengapa terjadi? Ke sujud bareng Gusti Allah, ke bocane nangis di Gusti Allah. Allah Tuhanku, bimbinglah aku ke jalan NU demi Islamku untuk menggapai ridha rahmatmu. Ke wong tua mulai sampai aja benci
bareng kiai aja, aja gelem dipermainkan di media sosial. Kadang-kadang HTI Wahabi menanamkan orang-orang sul benci kepada kiai bareng para ulama. Sebab nopo ke program Yahudi, mereka mau menciptakan kiai-kiai dewek sing gaya baru, ulama-ulama sing dianggap ulama gaya baru, ulama zaman seiki sing kadang-kadang ilmunya durung mumpuni, akhlaknya bejat, tingkah laku kaya Abu Jahal. Ini yang dianggap yang akan dijadikan panutan oleh mereka yang dianggap ulama. Sementara ulama-ulama NU sing betul-betul alim, ulama-ulama NU sing betul-betul kiai malah dielek-elek malah sampean. Apa kowe dasmu kowe ngerti agama be ora sampean. Sing elek-elek kiai NU ngaji be ora bisa, sing elek-elek kiai NU tajwid be ora bener, sing elek-elek kiai NU subhanallah para sepro-pros dulur. Taslifan be ora bisa, nak kusoro be ora lempeng. Elek-elek kiai NU, NU salah, kiai NU salah, munas NU salah, ai kucing ente. Model kaya kue disebutnya ulama, seneng elek-elek mencaci maki orang sesama umat Islam. Omongannya kayak Abu Jahal, rusak agama, rusak generasi Islam, rusak Indonesia. Angger dipimpin nih maksudnya kaya kue. Apa sampe pelotot-pelotot sampe itu? Melototin nyong terus, ngupai mangan orang sampe itu. Poros jerek poros dulu. Ini makanya kula sarang panjenengan di masyarakat Indonesia sekarang harus waspada terhadap Wahabiyah. Kemarin di Turki dengan di Mesir diadakan rapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, musyawarah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Indonesia memutuskan, Allah memutuskan bahwa madhab Wahabiyah yang dibawa oleh ISIS, madhab Wahabiyah yang dibawa oleh HTI, madhab Wahabiyah yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin adalah madhab sing ora jelas. Pemiliknya siapa tidak jelas, sopoknya asalnya ora jelas. Mereka mengkafir-kafirkan, mengsesat-sesat kunut. Nek sumpama ana wong NU kunut disesat-sesat, kunut bid'ah, kunut sesat. Akhirnya wong penyalahane nyewet maning sing ora kunut sing sesat. Ora sing kunut sing sesat, ora sing ora kunut sing sesat, sing kunut sing ora kunut sing sesat. Jare pocan nome untung bae nyong ora pernah sembahyang subuh tadi ora pernah sesat nyong ya. Mungkin apa mata? Poras cerek perahu poras dulu dia. Mereka mengatakan kunut sesat. Padahal kita tahu bahwa kunut itu madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam. Kalau seumpama kunut dianggap sesat, berarti Imam Syafi'i dianggap sesat. Kalau ente menganggap Imam Syafi'i sesat, kenapa ente membuat madrasah namanya madrasah Imam Syafi'i? Ngapusi wong Tegal, madhab sengora jelas. Keblok beraku-raku kecingan nemen dong jadi negara tadi wong itu. Faham? Faham? Faham ora faham sing penting? Mantuk-mantuk. Poros cerek perahu poros dulur. Mereka menamakan dirinya Salafi. Niru-niru NU. Niru-niru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyatakan dirinya Salafi. Salafiyah. Maksudnya mereka yang berpegang teguh kepada ulama-ulama salaf. Mencual ulama salaf. Mengatakan dirinya ulama salaf. Menyebutnya golongan ulama salaf. Tapi mereka sing paling getol. Nyesatakan madhab ulama salaf. Madhab ulama salaf dianggap sesat. Tapi mereka yang banyak mencual ulama salaf. Ora jelas maning ke madhab dia. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Sing disebut salaf iku sapa sih? Bahkan ada yang mengatakan menurut analisa, katanya mereka menganut Imam Ahmad bin Hanbal, tapi nyatanya mereka menyalahi mazhab Ahmad bin Hanbal. Katanya mereka mengikuti mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri, tapi menyalahi kaidah-kaidah Daud Adz-Dzahiri. Katanya mereka mengikuti mazhab Imam Ibn Taymiyah, tetapi sing dicukup sing sesuai bari syahwate dewek tok. Nyatane begitu Imam Ibn Taymiyah memiliki pendapat sing ora pada bari syahwate dewek, ora dinggo. Mengikuti mazhab Ibnu Taymiyah menurut syahwate dewek tok, tapi dalam satu yang lain dia tidak mau mengikuti Imam Ibnu Taymiyah, bahkan menjelek-jelekan apa yang disebut oleh mazhab Imam Ibnu Taymiyah. Ora jelas mana ge mazhab ge.
kawit para jalur sampean iki padha maca para sampean kok otake dienggo para wong Tegal iki. Jihad fisabilillah mencaci maki para ulama, jihad fisabilillah mencaci maki para kiai, jihad fisabilillah mencaci maki sesama umat Islam. Ora jelas ki jihad macam-macam sampean iki. Sampean harus berani seperti itu dong. Jihad-jihad tai kucing. Mungkin apa mboten? Lagi zaman ini perpresen pro-pro suka orang jelas banding. Apa? Demo. Demo apa? Pilpres. Sing dobel ini ngangkone jubah. Jubah kabe ngangkone sorban hijau. Begitu ditangkap bareng polisi, ono tatoe. Orang jelas banding ke mazhab apa? Sing mazhab, sing orang jelas ke jadi melu ini marang sampeyan. Melu marang NU sing jelas-jelas kok. Ngintil kan mazhab sing orang jelas ke sampeyan. Tapi wong jare ne wong arep kelik kulis sakit lakit ana barang sing nepluk mesti ana sing jukut ya. Ya mesti diteplok nang jati negara ya ana sing jukut to ya keter semono. Ana sing jukut-jukut ki golongane Abu Jahal. Ngenapa den? Mereka mendungukan mari kita perang Badar di Ramadan. Masalah pilpres perang Badar. Ken dasmu mikire sampe tekan ngendi? Indonesia pilpres ping pira? 5 tahun kemarin ada pilpres, 5 tahun kemarin ada pilpres, ada masalah, tidak ada masalah. Lo saya kira ribut mengenai perang Badar, kendas mau takut dolong dia. Perang Badar, mau ngomong perang Badar, apa? Ramadan, ngapusi sampean, nipu orang Islam, mengatasnamakan Islam, menjual Islam, mengeksplorasi nama Islam. Perang Badar. Kanjeng Nabi pada waktu perang Badar sing dilawan wong kafir. Lah sampean perang Badar sing dilawan Pak Jokowi. Pak Jokowi muslim. Sampean perang Badar sing dilawan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin bukan sekedar muslim, kiai, ulama besar Nahdlatul Ulama. Perang Badar semprul kowe. Dene model kaya ki sampean ora bisa mikir sih. Tole primen nyong-nyonge ngejak ngomong sampean ki. Tidak kau ni bab curut dari kucing boleh bisa jawab sampai itu. Gina mutton, aja dihapus sampai angin. Gina mutton, mula peras cerai peras terus dia mawon. Benar orang Wahabi, jihad fi sabilillah yang ada di Syria, tapi yang dibunuh adalah umat Islam, termasuk Profesor Doktor Syekh As-Sayyid Al-Alim Al-Alamah Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar pakar ilmu tafsir dan fikih. Subhanallah, dibunuh oleh orang Wahabi. ISIS Wahabiyah membunuh para ulama mengatasnamakan jihad fisabilillah. Kiai ini lagi ngaji bom bunuh diri. Wah akhirnya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, kiai wong sing paling pinter ana ning Syria masalah tafsir bari fikih, iku adalah mati meninggal di tangan orang Wahabi atas nama jihad fisabilillah. Keturunan Khawarij zamannya Sayyidina Ali membunuh Sayyidina Ali atas nama jihad fisabilillah, membunuh Sayyidina Utsman atas nama jihad fisabilillah, membunuh sahabat atas nama jihad fisabilillah, saiki membunuh Said Ramadan Al-Buti atas nama jihad fisabilillah, di Irak membunuh para ulama atas nama jihad fisabilillah, di Mesir membunuh kiai atas nama jihad fisabilillah, membunuh sesama umat Islam atas nama jihad fisabilillah, ning Indonesia ngebom polisi atas nama jihad fisabilillah. Orang ngerti polisi ini wong Islam, sampeane wong Islam. Ngebom polisi, membunuh umat Islam, mencaci maki umat Islam atas nama jihad fisabilillah. Ora jelas ke mazhab dia. Ngene apa mboten? Sing model kaya kowe bener apa ora? Bener apa ora? Ya ora bener aja ditututi marang sampean. Masa jihad kok elek-elek kiai? Apa jihad kok masyaallah kok apa elek-elek Pak Jokowi? Ya Jokowi aja dielek-elek kaya kowe sampe orang manusiawi. Melas Pak Jokowi padha bae wong Islam kok. Dituduh kafir, dipaksa kafir, dipaksa pasti primen wong Pak Jokowi masih sembahyang kok dipaksa kafir sih. Wahabi kuwi ndas mungkin mikir apa ora? Ki masih sembahyang, masih puasa. Jare Kanjeng Nabi ajalok tuduh kafir nek wong masih sembahyang, masih puasa. Ki masih sembahyang, masih puasa kudu kafir, kudu kafir, kudu kafir. Ndas ira. Pikirane wong Wahabi kowe. Ya kupinge bolong apa ora ya? Bolong apa ora? Awas aja disumpet iki. Letakna bari petasan sisan ngene. Ngene apa benar? Ora jelas. Mari kita bicara apa proses madhab yang tidak jelas.
dilakukan oleh orang Khawarij gaya baru sejak pembunuhan terhadap sahabat mengatasnamakan Al-Qur'an, membunuh Sayyidina Ali mengatasnamakan Al-Qur'an, membunuh para ulama mengatasnamakan Qur'an dengan hadis, membunuh sesama umat Islam di Indonesia, di Syria, di Libya mengatasnamakan Qur'an dari hadis, Qur'an dari hadis diperalat untuk menghasut masyarakat membunuh sesama umat Islam. Apa kia wong Islam semua dah kayak kia orang jelas kia. Masa Quran mungkin apa betul? Ana wong mlebu Islam nembeke kapan belajar Quran ora belajar hadis ora mondok pesantren ora pernah karena dheweke mualaf akhirnya diundang ning dindi dari pidato elek-elek kayu NU anti Islam anti Islam dasmu anti Islam wong NU iku manjing Islam kawit lagi bayi wis dadi wong Islam kok iku nembeke wong 4 bulan 5 bulan ngomong anti Islam dasmu kamplong sisan kowe. Ora bener sing model kaya kowe. Dina mboten. Leres napa mboten? Mila para syare para terus to. Yuk, ayo kula sareng panjenengan kabeh aja terfitnah gara-gara itu. Tamassaku binahdlatil ulama. Sampean ora warawiri, sampean ora ibaripun ora Indonesia. Cukup satu suara yang bisa menyelamatkan Anda semua. Apa? Thariqatun najiyah sesuai dawuh Kanjeng Nabi, amanat Kanjeng Nabi. Ora piye, ora kiye, ora siji, ora loro, ora telu, ora papat. Siji mung ana sapa? Nahdlatul ulama ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Dawuh Kanjeng Nabi, bakal bakal nyelametaken sampean kabeh. Nyelametaken sampean iki. Sampean bakal selamat kabeh. Sing siji ora jelas kabeh. Nganti ulama sing ana ning Turki bari ana ning Mesir ngomong bahwasannya yang namanya Wahhabiyah itu madhabnya madhab syaitani, harakannya harakah syaitaniyah, pergerakan yang menganut ajaran setan dan madhabnya madhab syaitan, dan kemudian juga madhab sing ora jelas. Anas ngomong cara ulama-ulama Mesir kan diko Wahhabiyah adalah madhabun nasraniyah wa madhabun nasrani wa madhabul yahudi, madhabe wong yahudi, madhabe wong nasrani sing ditanamaken ning Islam kanggo ngancuraken ahlus sunnah wal jamaah. Sebab hadis sahih ahlus sunnah wal jamaah sing bakal bisa nyelametaken sampean. Wong yahudi niki, ini wong yahudi ngutak-utik kepripun ben sampean ora selamat, merbukan itu orang wahabi, ngati-ati. Jadi wis masalah pemilu ora usah jadi urusan. 0102 pada bae. Pada bae apa? Pada bae sampean ora dadi presiden. Apa sampean keter-keter? Elek-elek cangkemmu ngomong terus kampleng sisan iki mau ngomong 0201. Wis ora ana anak ning jiti negara ki bainal bainal cebong wal kampret ora akur-akur gitu. Dasar cebong bari kampret ya wis ora ana akal gitu. Wis ora usah. Kayak dongkap bisa orang anak. Sing nyebutakan sampean cebong berarti wong orang pura bener, wong munafik. Sing nyebutakan sampean kampret berarti orang munafik. Sebab Gusti Allah nyebutakan sampean orang cebong, orang kampret dengan kalimat penghinaan orang. Tapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linda. Sampean iku adalah umat yang terbaik. Kanjeng Nabi nyalem marang wong Islam. Junjung nama baik Islam. Junjung umat Islam luar biasa dengan sebutan yang sangat mulia. Kenapa ente nyebutnya cebong? Kenapa ente menyebutnya kampret? Pikir bari otaknya sampean, ucap bari nyewot tok sampean. Kabeh wong bisa nyewot. Wong nyong ora dipai mangan nyewot kok. Mungkin apa mboten? Paham? Ki bar ngaji ana mangan apa ora ki ngomong wis sing terus terang benyong ta ki. Ora diceplok ora ngerti wong penyalahan. Ana mangan apa ora? Ana ben nyen-nyen bar ngaji ana mangan ya bajingan bar ngaji mangan. Jangan kira jadi yang mana anak kiai bar ngaji njaluk mangan ya kiai bajingan lho. Nek kuwu ya kuwu bajingan ya sampean melu mangan ya menusa bajingan loh sampean ku. Mungkin apa mboten? Para cerek para para suku tidak ada 01, tidak ada 02 yang ada rakyat Indonesia. Tidak ada 01, tidak ada 02 yang ada adalah Nahdlatul Ulama. Kembali kepada Nahdlatul Ulama, orang NU baik pilihannya 01 dan 02. Ojo sampai bisa diadu domba dumateng kelompok sing ora bertanggung jawab. Jangan sampai kekuatan kalian dipakai oleh orang-orang Wahhabi untuk tempur sama-sama orang NU. Ngerti hati sampai itu. Wahhabi itu pinter ngedol Islam. Pinter ngedol Islam. Mungkin-mungkin gak wani kitab. Padahal ngaji kitabnya mau orang minggu. Ngaji kitab. Ngapu sih sampai itu. Gino matan. Gino matan. Ngilongin derek dimatang Nahdlatul. Derek dimatang Nahdlatul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli salatan tujuruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub alayna qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliq al-maut wa ya sami' as-sawt ihfazna min al-afat wal-ahat wal-uqubat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Allahumma la tusallit alayna bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaak wa anta radin 'anna wahtim bi salihati a'malana wahshurna ma'al muqarrabin wa alhiqna bis salihin wa tawaffana muslimin waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النيران مخلصة. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ayo masyarakat Tegal, Jatinegara, penyalahan ciri sedoyo, ayo bareng-bareng wangsul dumateng NU. Ulama-ulama NU itu 99,9% seluruhnya adalah para habaib, seluruhnya adalah ahlu baiti rasul. Sopo sing ngintil NU, derek NU berarti derek dumateng anak putu putra wayane kanjeng. Hadza wa ufawwidu amri ilallah, wallahu basirun bil ibad, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi yang menghendaki memiliki kaset ataupun buku ya, iya dari Munsidin, silakan langsung menghubungi. Barangkali yang berminat kaset ataupun buku silakan langsung menghubungi. Terima kasih.